Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ayuhal ikhwah rahimakumullah, saudara-saudara semua yang saya cintai, yang hadir di sini semuanya, atau yang melihat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan iman dan Islam di hati kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengkaruniakan kita kemudahan dalam belajar. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat. Dan semoga kita bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan biqalbin salim, dengan hati yang jernih dan dengan diri yang tidak penuh dengan dosa, akan tetapi bersih dari berbagai macam kesalahan dan dosa karena diampuni oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Dan semoga sebagaimana kita dipertemukan di majelis ini, semoga Allah mempertemukan kita di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pagi ini kami akan menyampaikan sebuah kajian dengan tema tafsir surah Al-Kahfi. Tafsir surah Al-Kahfi. Yang mana kita akan lebih fokus pada keutamaan dari surah Al-Kahfi dan sebab nuzulnya surah Al-Kahfi. Yang pertama, keutamaan surah Al-Kahfi. Keutamaan surah Al-Kahfi. Tentu ini adalah tafsir muqaddimah, muqaddimah dari surah Al-Kahfi. Muqaddimah surah Al-Kahfi kita ambil keutamaan dan sababun nuzulnya. Yang pertama, keutamaan surah Al-Kahfi. Apa itu keutamaannya? Yang pertama, yaitu siapa yang membacanya pada malam Jumat, maka dia disinari cahaya antara dirinya dan Ka'bah. Dia disinari dengan cahaya antara dirinya dengan Ka'bah. Siapa yang membacanya pada malam Jumat? Ya, ini hari Jumat, ya, malam Jumat, tadi malam, malam Jumat. Maka dia disinari cahaya antara dirinya sampai dengan Ka'bah. Berdasarkan hadis yang berbunyi, Man qara'a surat al-kahfi laylatal jumu'ati adha'a lahu minan nuri fima bainahu wa baina al-baitil atiq. Man qara'a surat al-kahfi laylatal jumu'ati, barang siapa membaca surah al-kahfi laylatal jumu'ati pada malam
Hari Jumat, pada malam Jumat. Pada malam Jumat. Man qara'a suratal kahfi lailatal jumu'ati adha'a lahu minan nuri. Maka Allah akan menyinarinya dengan cahaya fima bainahu wa bainal baitil atiq. Fima bainahu, di dalam antara dia, wa baina al baitil atiq, dan antara al bait, rumah al atiq yang kuno. Maksudnya di sini adalah Baitullah Ka'bah. Antara dia dengan Baitullah Al-Ka'bah. Makna yang sebenarnya dari disinari cahaya antara dia sampai Baitul Atiq, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ini adalah keutamaan yang besar. Bercahaya, disinari cahaya, bisa cahaya hidayah, bisa cahaya penjagaan, bisa pak cahaya yang lainnya, yang Allah yang Maha tahu. Allah menyinari kita, ya, yang membaca surah Al-Kahfi malam Jumat, ya, antara dirinya sampai dengan Baitul Atiq. Rawahu Ad-Darimi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi nomor 3470, ya. Menurut Imam Asy-Syaukani dalam kitab Tuhfatuz Zakirin, hadis ini mauquf namun rijaluhu siqat, tapi para perawinya adalah siqat, terpercaya, tapi mauqufnya adalah qaulus sahabi. Jadi wa ma udhifa lin nabi fa wal marfu'u, wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Jadi ada hadis itu, kalau dikatakan hadis mauquf itu, kita lihat ada hadis, kalau hadis dinisbatkan kepada nabi namanya hadis marfu', kalau hadis perkataannya dinisbatkan kepada tabi'in adalah maqtu'. Wa ma adhafa min qawlin ila sahabi fa huwa mauqufun zukin. Sedangkan perkataan yang dinisbatkan kepada sahabat adalah mauquf. Mauquf. Maka hadis lengkapnya adalah an Abi Sa'idin Al-Khudri qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri berkata, man qara'a suratal kahfi, siapa membaca surah kahfi. Berarti yang mengatakan ini adalah bukan nabi tapi Abi Sa'id Al-Khudri. Tapi ingat bahwasanya qaulus sahabi, perkataan sahabat di dalam masalah yang ghaibiyah adalah dia naik menjadi marfu'. Kalau yang tabi'in diperselisihkan, tapi kalau yang sahabat asalkan riwayatnya adalah sahih, maka dia hukmul marfu', mempunyai hukum marfu', karena beliau tidak akan berani berkata sesuatu yang sifatnya ghaibiyah kecuali berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sedangkan Imam As-Suyuti mengatakan dalam kitab Al-Jami'us Saghir, kitabnya namanya Al-Jami'us Saghir, mengatakan hadis ini hasan. Hasan artinya baik, kategori grade 2. Grade pertama itu sahih, yang kedua hasan, kemudian dhaif. Dhaif nanti ada beberapa macam, ada sampai dhaif jiddan, ada dhaif yang biasa. Dhaif saja, ada dhaif jiddan. Tapi ini di atasnya dhaif, yaitu hasan menurut Imam
Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Jami'us Shaghir, sehingga hadis ini bisa digunakan sandaran. Begitu juga Imam Albani, Syekh Albani mengatakan dalam Sahih At-Targhib, beliau mengatakan hadis ini sahih. Imam Albani mengatakan hadis ini sahih dalam Sahih At-Targhib nomor 736. Sehingga hadis ini bisa digunakan sandaran. Jadi yang pertama tadi ada apa? Yaitu siapa yang baca surah Al-Kahfi malam Lailatul malam Jumat, maka dia disinari antara dirinya sampai Ka'bah. Adha'a lahu ma fi ma bainahu wa baina al-baitul atiq. Yang kedua, siapa yang membacanya pada hari Jumat? Kalau tadi malam Jumat, kalau sekarang hari Jumat. Maka dia disinari cahaya antara dua Jumat. Dia akan disinari dengan cahaya antara dua Jumat. Berdasarkan hadis berasal dari Abi Sa'id Al-Khudri juga, an Abi Sa'id Al-Khudri an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, inna man qara'a surat al-kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma baina al-jum'atain. Rawahul Hakim wa qala hadha hadithun sahihul isnadi walam yukhrijahu. Dua adalah, siapa yang membacanya pada hari Jumat, maka dia disinari antara dua Jumat. Berdasarkan hadis, Rasulullah bersabda, inna man qara'a surat al-kahfi, sesungguhnya orang yang membaca surat al-kahfi, surah al-kahfi, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Ini redaksinya yaumal jumu'ati. Kalau yang sebelumnya redaksinya laylatal jumu'ati. Yaumal jumu'ati pada hari Jumat, adha'a lahu minan nur. Maka Allah akan meneranginya, minan nuri, dengan cahaya, ma bainal jumu'ataini. Antara dua Jumat. Jumat sekarang sampai Jumat depannya. Disinari dengan cahaya. Cahaya apa? Cahaya hidayah, cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Allah sinari. Sehingga kehidupannya lebih diharapkan lebih istiqomah, lebih dalam keadaan terjaga. Ma bainal jum'ati. Rawahul Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak mengatakan hadza hadis sahihul isnad, ini hadis adalah sahih sanadnya, walam yukhrijahu, walaupun Imam Bukhari Muslim tidak mengeluarkannya, tapi ini hadis yang sahih menurut beliau. Dalam nomor yang 3349 dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra, ya. Dan menurut Imam As-Suyuti juga hadis ini sahih dalam Al-Jami'us Shaghir nomor 891. Syekh Al-Albani juga mengatakan hadis ini adalah sahih. Beliau mengatakan dalam Sahih An-Nasa'i nomor 1778. Jadi kalau hadis pertama tadi adalah berbicara tentang cahaya yang berkaitan dengan tempatnya dia sampai Ka'bah. Kalau hadis yang kedua berbicara tentang waktu, yaitu waktu Jumat pertama sampai Jumat yang terusnya. Ini bisa digabungkan
ya bahwasanya ya waktunya adalah begini, waktunya adalah Jumat ini sampai Jumat berikutnya, kemudian tempatnya adalah dia dengan sampai Baitul Al-Atiq. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas ini keutamaan yang besar yang kita harapkan, kita dalam keadaan mendapat cahaya hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan itulah yang selalu kita inginkan. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina, ya Allah, berikan kepada kami al-huda, cahaya hidayah. Kita selalu ingin mendapatkan hidayah, ditetapkan hidayahnya. Tidak ditetapkan hidayah itu bagaimana? Supaya tidak mudah tergoda dengan hal-hal yang menjerumuskan ke dalam sesuatu hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap dalam keadaan lurus. Karena kita ini berjalan lurus ini kanan kiri, setan itu tidak ridho, tidak suka kalau kita ini jalannya lurus, akan digeret kanan, geret kiri supaya melenceng. Nah, kalau ditetapkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diharapkan kita ini dalam keadaan yang baik, yang lurus. Ini harapan kita hidup dalam keadaan yang baik, yang diridhai oleh Allah, yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, kasih petunjuk kepada kami ya Allah, jalan yang lurus yang Engkau ridhai, jalan Islam yang Engkau ridhai, jalan yang lurus. Ya. Wala tattabi'u khutuwatish syaitan, janganlah kau ikuti langkah-langkah syaitan. Kita bisa dalam keadaan langkah-langkah yang diridhai oleh Allah dan tidak mengikuti langkah-langkah syaitan, ini harus ada ketapan, dari ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ada cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan malam Jumat membaca surah Yasin? Ya boleh-boleh juga, bagus juga. Tapi hadisnya secara umum sebenarnya, hadisnya secara umum yaitu siapa saja yang membaca surah Yasin pada malam hari, mau hari Jumat, mau hari Sabtu, mau apapun juga diperbolehkan. Malam Jumat pun boleh juga, malam Sabtu juga boleh, malam Ahad juga boleh, sama. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la Al-Musili, haddatsana Ishaq ibn Israil ila an qala anil Hasan qala sami'tu Aba Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, beliau mengatakan man qara'a Yasin, barang siapa membaca surah Yasin fi lailatin, di dalam suatu malam. Ini tidak disebutkan harinya apa, tapi disebutkan fi lailatin, dalam suatu malam, mau malam apa saja. Asbaha maghfuran lahu, maka dia pagi-paginya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikatakan hadis yang jayyid, sanadnya jayyid oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir di muqaddimah tafsir surah Yasin. Beliau mengatakan isnadun jayyid. Walaupun ulama yang lain ada yang mengatakan ini tidak sahih, tapi ada yang mengatakan sahih, yaitu Imam Ibnu Katsir, seorang mufasir terkenal yang mengarang kitab tafsir Ibnu Katsir. Memang hadis ini masih diperselisihkan ya. Tapi dijajidkan oleh Ibnu Katsir. Kenapa diperselisihkan? Karena ada sanadnya yang namanya Hisham. Di dalam sanadnya ada perawi namanya Hisham bin Ziyad yang didhaifkan beberapa ahli hadis. Tapi ada yang mengatakan itu adalah jayyid atau baik. Sehingga seandainya kita menggunakan hadis ini, maka petunjuknya adalah siapa yang membaca surah Yasin di malam hari apapun juga,
maka dia asbaha maghfuran lahu. Ini begitu juga ada hadis yang disahihkan oleh Ibnu Hibban tentang Yasin ini. Man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu. Barang siapa membaca surah Yasin fi lailatin, di dalam suatu malam. Suatu malam ini enggak disebutkan harinya. Fi lailatin artinya umum. Mau malam Jumat boleh, malam Sabtu boleh, malam Ahad boleh, Senin. Masuk kategori hadis ini. Man qara'a Yasin fi lailatin, barang siapa membaca surah Yasin di dalam suatu malam, ibtigha'a wajhillah, karena mengharap ridho Allah, ghufira lahu, maka dia diampuni. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Hibban, tapi kembali lagi ke yang lain ada yang tidak mensahihkan. Nah, hadis yang masih ada perdebatan, tapi Ibnu Hibban mensahihkannya sehingga Ibnu Katsir menyebutkannya di dalam tafsir Ibnu Katsir di muqaddimah surah Yasin. Ya, begitu. Tapi di sini enggak ada kata-kata malam Jumat. Tidak ada kata-kata malam Jumat, tapi boleh malam Jumat, malam Sabtu boleh. Tapi secara khusus dan banyak yang mensahihkan adalah tadi, yaitu surah Al-Kahfi, Tapi kalau kita kembali kepada hadis yang lebih umum lagi, siapa yang membaca Al-Quran, ya dia akan dapat pahala yang melimpah, mau surah apapun juga. Kita berpegangnya hadis yang secara umum, Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Maka menjadi boleh. Para santri-santri sekalian yang saya cintai, yang nomor tiga, keutamaan membaca surah Al-Kahfi. Dijauhkan dari fitnah Dajjal. Kalau ini sudah pasti hadisnya, karena hadis ini ada dalam Sahih Muslim, enggak ada pertentangan sedikit pun. Surah Al-Kahfi ini sangat penting untuk penjagaan diri dari fitnah-fitnah Dajjal. Fitnah-fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berasal dari Abu Darda, An Abi Darda, an Abi Darda'i anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man hafiza 10 ayatin min awwal suratil kahfi usima minad dajjal. Rawahu Muslim. Barang siapa dia hafal 10 ayat, 10 ayatin min awwal suratil kahfi, dari awal surah Al-Kahfi, usima minad dajjal, maka dia dijaga minad dajjal, dari fitnah dajjal. Rawahu Muslim. Barang siapa yang hafal, di sini redaksinya adalah barang siapa yang hafal, man hafizha, hafal 10 ayatin, 10 ayat, min awwali suratil kahfi, dari awal surah Al-Kahfi, usima minad dajjal, atau redaksi lain usima min fitnatid dajjal, wa fi riwayatin usima min fitnatid dajjal, dia akan dijaga dari fitnah dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi hafal ayat pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja, qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna ssalihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Nah itu 10 ayat dari surah Al-Kahfi. Harus hafal. Man hafidha 10 ayat min awal surat Al-Kahfi unsima min ad-dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1342. Dalam riwayat yang lain disebutkan adalah khawatim surat Al-Kahfi, 10 terakhir dari surah Al-Kahfi. Redaksi lain, riwayat lain sebutkan, ya, man hafiza min khawatimi suratul kahfi, man hafiza 10 ayatin min khawatimi suratul kahfi usima min fitnatid dajjal. Rawahu Abu Dawud dan hadisnya sahih. Dalam redaksi Abu Dawud, hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud adalah sebutkan, barang siapa hafal 10 ayatin min khawatimi suratul kahfi, 10 ayat dari penutup surah Al-Kahfi, maka usima minad dajjal, usima min fitnatid dajjal, dia akan dijaga dari fitnah dajjal. 10 terakhir berarti dari wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'dihi wa nufikha fis-suri fajama'nahum jam'a وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ya, kayak gitu. Jadi dari, kalau 10 ayat berarti dari mana? Dari alladzina kanat a'yunuhum, ya. Kalau alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri itu 101. Kemudian terakhir 110. Berarti kalau pas 10 ayat itu dari alladzina. Tapi ayatnya kalau dari alladzina itu masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ya. Maka kita bisa baca dari sebelumnya wa'aradna. Karena 10 ayat itu enggak harus tepat 10 ayat, bisa ditambahi sebelumnya sehingga ayatnya apa? Membicarakannya itu, temanya itu, supaya enggak ada kaitannya dengan sebelumnya. Jadi sebelumnya dibaca juga. Kalau saya lebih senang membacanya dari watarokna, jadi 12 ayat akhirnya, supaya ya lebih sempurna secara makna, ya gitu. Ya udah. Kemudian kita teruskan apa tadi? Oke.
Sudah tiga ya, keutamaannya ya. Oke. Maka kalau ada dua redaksi tadi, ada awal surah Al-Kahfi, ada akhir surah Al-Kahfi, maka kita gabungkan semuanya, dua-duanya. Kita hafalkan 10 ayat di awal dan 10 ayat di akhir dari surah Al-Kahfi. Kemudian bagaimana orang ini kok bisa terjaga dari fitnah Dajjal dengan cara menghafal surah Al-Kahfi 10 dan 10 awal dan 10 akhir? Ada beberapa keterangan dari para ulama, contohnya Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Syarah Muslim, Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan sababul dzalika fi ma fi awwaliha minal ajaibi wal ayat, faman tadabbaraha lam yuftan biddajjal. Sebabnya adalah karena di dalam ayat-ayat tersebut minal ajaib, ada keajaiban-keajaiban, wal ayati, dan tanda-tanda kebesaran Allah. Faman tadabbaraha, barang siapa dia merenungi tadabbur dari ayat-ayat tersebut, lam yuftan biddajjal, maka dia tidak akan difitnah, tidak akan terkena fitnah Dajjal. Jadi kandungan ayat yang menyebabkan. Maka berarti kalau sebabnya itu, maka kita harus belajar tafsir dari surah Al-Kahfi itu, supaya paham isinya, dan dengan memahami isinya kita akan diharapkan lebih ayat tersebut betul-betul menjaga kita. Ya, dengan izin Allah ya, dengan hafalan kita itu dan mentadabur itu, Allah menjaga kita dari fitnah Dajjal gitu. Imam Al-Qurtubi mengatakan, ikhtalafal muta'awwilun fi sababi dzalika. Faqila lima fi qissati ashabil kahfi minal ajaibi wal ayat. Beliau mengatakan, ya, ini hal ini dia terjaga dari fitnah Dajjal bisa karena di dalamnya terdapat kisah, yaitu kisahnya Ashabul Kahfi yang penuh dengan hikmah, pelajaran-pelajaran. Siapa yang merenunginya, dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, bagaimana Ashabul Kahfi dijaga dengan caranya Allah yang luar biasa, yang ajaib. Ya. InsyaAllah suatu saat kita akan, kalau ada kesempatan kita akan ceritakan ya secara lengkap. Jadi situ bagaimana Allah menjaga orang-orang tersebut, dengan beberapa orang tersebut, tujuh orang tersebut, dengan cara yang aneh, yaitu ditidurkan selama 309 tahun. Itu kan, ini hanya Allah yang bisa ini, insyaAllah. Dan Allah bisa dengan cara-cara yang lain untuk menyelamatkan hambanya dari apapun, ya, termasuk dari Dajjal. Entah apa, Allah punya rekayasa, punya tipu daya untuk menyelamatkan hambanya yang Allah cintai. Itu mudah bagi Allah. Sebagiannya mudahnya Allah menyelamatkan tujuh orang tersebut, cuman disuruh ditidurkan saja sampai rajanya yang lalim meninggal, mati gitu, ganti rajalah yang baik, kan sudah selesai. Jadi itu mudah bagi Allah, itu mudah bagi Allah, sehingga orang kalau merenungi seperti itu, udahlah kita tawakal kepada Allah, semua selesai, kita selesai. Nah, ini jadi karena ada kisah Ashabul Kahfi menurut Imam Al-Qurtubi. Ya, intinya semuanya kembali kepada tadabbur ayat tersebut, ya. Jadi fitnah Dajjal, dijaga dari fitnah Dajjal, terhindar dari fitnah Dajjal. Dajjal itu ada dua. Ada Dajjal beneran, ada Dajjal. Ada Dajjal KW. Dajjal itu ada Dajjal yang beneran, ada Dajjal yang
yang tidak beneran, yang enggak asli, hampir seperti Dajjal. Ya. Kalau Dajjal yang asli, ya, kita hadisnya banyak. Contoh hadis penjelasan tentang Dajjal yang asli ini, Nabi pernah bersabda ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ati khalqun akbar akbaru minad Dajjal. Ma baina khalqi Adam, tidak ada satu pun makhluk sejak Nabi Adam ila qiyamis sa'ati sampai terjadinya hari kiamat, khalqun akbar, fitnah yang lebih besar, minad Dajjal, daripada Dajjal. Dajjal yang disebut di sini Dajjal yang asli. Dajjal yang betul-betul Dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih besar, mulai dari Nabi Adam sampai terjadinya hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Bahaya besarnya, bahaya fitnah. Tidak ada yang lebih besar daripada bahaya fitnah Dajjal. Nah ini Dajjal beneran ya. Dajjal beneran. Memang ada Dajjal yang enggak beneran. Ada. Dajjal yang enggak beneran, ada hadisnya. Nabi SAW pernah menjelaskan tentang Dajjal yang seperti Dajjal. Ya. Nabi mengatakan begini dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Wala taqumu sa'atu hatta yub'atha dajjalun. Tidaklah di tegakkan hari kiamat, tidak terjadi hari kiamat, hatta yub'atha sehingga diutus, ada muncul dajjalun, dajjal banyak, dajjalun kadzabun, yang suka bohong, dajjalun suka bohong, qariban min salasina, mendekati dari 30 orang. Kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Semuanya yaz'um, mengaku-ngaku, annahu Rasulullah, bahwasanya dia nabi, bahwasanya adalah utusan Allah. Dajjal. Ini Dajjal KW. Dajjalun. Ada sekitar 30-an orang. Dulu ada namanya, dari pertama itu ada muncul Musailamah Al-Kadzab. Dan nanti akan diteruskan dengan orang-orang yang semisal itu. Sampai hari kiamat. Ya. Ngaku-ngaku punya mukjizat, ngaku-ngaku punya, pokoknya seperti Rasul lah, menganggap Rasul gitu. Ya. Ngaku-ngaku apa gitu, bisa ini, bisa itu. Kayak Nabi, mendapatkan wahyu. Medi di mana nanti mendapatkan wahyu wangsit, kemudian memperlihatkan kesaktian-kesaktian dan mengatakan ini mukjizat, padahal sudah enggak ada nabi lagi. Ya. Habis itu menipu orang, al-kadzabun, mereka pendusta. Atau yang mendekati Dajjal. Dajjal lebih kecil dari KW-nya, lebih bawah lagi. KW-nya lebih bawah lagi. Banyak Dajjal-Dajjal KW-nya ini. Nanti menggelincirkan orang. Nah ini orang yang membaca surah Al-Kahfi diharapkan tidak mudah tergoda. Tidak mudah tergoda. Masya Allah. Karena akhir zaman semakin banyak godaan-godaan. Ya. Maka harus banyak ilmu, banyak membaca surah Al-Kahfi. Ya. Kita kembali ke Dajjal yang asli. Kita ini kembali ke penjelasan Dajjal asli ya. Membaca surah Al-Kahfi dijauhkan dari fitnah Dajjal. Apa fitnah Dajjal itu? Kok dikatakan fitnah Dajjal begitu besarnya? Banyak hadis-hadis tentang Dajjal, tapi perlu kita ketahui Dajjal itu siapa dulu. Dajjal itu, Dajjal yang beneran. Ciri-cirinya kayak apa? Ini ciri-ciri, tiga ciri-ciri ini. Minimal ada tiga ciri ya. Satu. Langsung tahu ya. Oh ini, ya oke. Kita baca hadisnya aja. Innahu syabun qototun. Ciri-cirinya. Ini dari bentuk fisiknya. Innahu syabun qototun.
pemuda yang keriting ribu. Pemuda yang sabun qototun, dia keriting. Tapi ini baru ciri pertama ya, masih ciri banyak. Nanti kalau ada orang keriting nanti antum langsung wah dajjal ya, jangan. Enggak boleh lah gitu. Ya harus terkumpul semua nanti ciri-cirinya, enggak cuma satu ya. Kasihan ada orang keriting nanti. Enggak, tapi dajjal itu memang keriting gitu. Tapi bukan semua yang keriting itu dajjal. Banyak orang keriting tuh orang-orang soleh itu banyak. Tapi syabun qototun, dia pemuda yang keriting. Ainuhu tofiyatun, matanya, matanya tofiyatun, matanya blenduk gitu loh, tofiyatun kayak anggur itu. Dan matanya dua, bukan satu ya. Orang bilang kadang-kadang matanya satu. Yang benar dua matanya. Matanya dua, satunya PC. Nah, yang kanan PC. Tapi dua, kanan dan kiri. Bukan di tengah satu gitu. Terus ini enggak ada mata. Terus ada tapi di tengah satu di atas hidung. Nah, sing kanan yang kiri enggak ada. Itu salah itu. Matanya dua, tapi yang kanan PC. Itu loh, ini yang betul itu. Karena kalau dilihat kadang-kadang di keterangan itu gitu, bermata satu, terus digambar di atas hidungnya ada satu mata. Sini enggak ada. Salah itu. Matanya dua. Satunya PC yang kanan. Ini harus dipahami. Ya. Kalau pada zaman dahulu itu orangnya seperti mirip dengan Abdul Uzza bin Qatan. Usabbihuhu bi Abdul Uzza ibni Qatan. Ini orangnya udah meninggal juga ini. Ini yang tahu ya hanya orang Arab dulu, zaman dulu yang pernah melihat namanya orang yang namanya Abdul Uzza bin Qatan. Ya. Mirip dengan itu. Faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatih suratul kahfi, barang siapa ketemu dengan dia maka hendaknya falyaqra alaihi, maka dia harus segera membaca fawatih suratul kahfi. Kalau udah terlanjur ketemu ya falyaqra, maka segera baca surah al-kahfi, fawatih pembuka 10 ayat dari surah al-kahfi. Makanya harus hafal, jangan sampai ketemu dajjal enggak hafal. Wah, Al-Quran saya di mana tadi? Dajjalnya udah di depan. Antum baru nyari-nyari mushaf. Mushafnya ada di masjid. Antum lari ke masjid, dicegat sama dajjal, susah. Makanya harus hafal. Harus hafal. Ya, harus hafal. Kan enggak mesti tiap hari bawa kepean. Ya. Harus hafal. Baik. Innahu kharijun khalla baina syam wal iraq. Dia akan keluar, ya, keluar menjumpai manusia, muncul di tempat sepi, di tempat sepi, khallatun, antara Syam dan Irak, ya, sekitar Iran lah kalau antara Syam dan Irak, Asfahan, di antara Irak dan Syam, baina Syam wal Iraqi, fa'aza yaminan wa'aza shimalan, ya ibadallah fathbutu. Kemudian dia merusak ke kanan, ke kiri. Maka teguhkanlah, fathbutu. Maka kalau sudah terlanjur ketemu, ya sudah, gimana lagi? Teguhkanlah, baca surah Al-Kahfi. Nah, ya harus hafal. Fathbutu ya ibadallah. Kemudian ciri selanjutnya adalah, dia adalah matanya buta, tadi sudah kita sebutkan. Dan ada tulisannya apa antara dua matanya di atas hidungnya, kafir atau kafaro, berdasarkan hadis yang masyhur ya, Imam Muslim dan yang lainnya.
Ma bu'itha nabiyyun illa anzara qaumahu al-awar al-kadzdzab. Tidaklah diutus seorang nabi kecuali dia memperingatkan umatnya tentang dajjal al-a'war yang buta sebelah, al-kadzdzab yang apa? Al-kadzdzab yang suka dusta. Ala innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Dia betul-betul buta sebelah dan Tuhanmu tidak buta. Wa inna baina ainaihi, di antara dua matanya. Ini kan dua matanya, bukan satu matanya. Di antara dua matanya maktubun kafir. Di antara dua matanya tertulis di sini kafir atau kafara. Ini ciri-cirinya. Nah, sekarang fitnahnya. Fitnahnya. Dia tuh fitnahnya dia membawa kesaktian-kesaktian yang mandraguna. Hebat kehebatan. Pertama apa? Jalannya kal ghaisi istadbarat hurrihu. Kal ghais istadbarat hurrihu. Dikatakan ya Rasulullah wa ma isra'uhu fil ardi. Wahai Rasulullah, bagaimana kecepatan jalannya si Dajjal? Qala kal ghaisi istadbarat hu arrihu. Dia seperti angin di hujan lebat. Tiba-tiba ada di Kudus, tiba-tiba ada di Semarang, tiba-tiba ada di Palembang. Cepat sekali. Hush. Ini kan sakti. Ya enggak tahu, pokoknya cepatlah. Semoga kita enggak ketemu dengan Dajjal. Amin. Fayati 'alal qaumi fayad'uuhum fayu'minuna bihi wa yastajibuna lahu. Dia akan mendatangi kaum, kemudian dia mengajak-ngajak supaya nyembah dia. Dan orang-orang banyak yang mengikuti ajakannya. Ya, sama. Karena apa? Dia membawa kesaktian-kesaktian. Fayamuru as-sama'a fatumtiru. Maka dia akan menyuruh langit. Fatumtiru wal ardu tam fatum fatambutu. Ya'muru sama' fatumtir. Wahai langit, turun hujan. Maka turunlah hujan. Nah, ini kan sakti. Nah, kalau pawang hujan katanya hanya sekedar bisa menahan, itu pun ternyata enggak berhasil. Nah, kalau dia ini nyuruh turun hujan. Hah? Dan turun beneran gitu loh. Ini kan sakti. Nah, karena dia sakti, maka fitnahnya besar. Ya, fitnahnya besar. Wah, ini benar-benar ini. Saktinya luar biasa. Oh, berarti Tuhan benar. Nah, sampai Tuhan tidak hanya sekedar orang hebat, sudah dikatakan itu Tuhan. Akhirnya orang banyak menyembah. Fatumbitu wal ardo, dan dia fayamuru al ardo, menyuruh bumi fatambutu, maka keluarlah tanam-tanaman. Wei, tanah yang kering, keluar kau. Tumbuh-tumbuhan. Seret, berjudul-berjudul, keluar tumbuh-tumbuhan. Masya Allah. Ini kan setelah itu dia minta supaya disembah. Aku ini Tuhanmu. Nah, gitu. Maka sembahlah aku. Itu kata Dajjal. Akhirnya banyak orang menyembah Dajjal. Ini fitnahnya. Fitnah yang kedua. Wa inna min fitnatihi annamahu jannatan wa naharon. Dia membawa wa inna min fitnatihi, bahwasanya di antara fitnahnya adalah annamahu jannatan wa naron. Wa naron, dia membawa surga dan neraka. Anaruhu jannatun wa jannatuhu narun. Dan nerakanya adalah surga. Sebenarnya hakikatnya surganya Allah. Wa jannatuhu, dan surga yang dianggap surga oleh dia adalah narun, sebenarnya adalah nerakanya Allah. Maksudnya siapa yang ke situ, dia adalah nerakanya Allah. Ya. Jadi membawa surga dan neraka, ada gambaran surga dan neraka, ada miniatur atau gimana, pokoknya enggak tahu. Pokoknya dia membawa surga dan neraka. Ya, famani betulia binarihi fal yastaghits billah wal yaqra fawatihal kahfi. Barang siapa dicoba, diuji, mendapatkan musibah, mau dimasukkan ke dalam nerakanya
Dajjal. Jadi dia, sembahlah aku. Kalau kamu enggak mau, tak masukkan neraka nerakaku ini. Kalau kamu menyembah aku, kamu masuk surgaku. Nah, kalau orang yang beriman, dia memilih siapa? Memilih apa? Neraka. Karena siapa yang masuk memilih itu, dia akan dimasukkan surganya Allah malah justru kebalikannya kan jadinya kan gitu. Nah, kata Rasulullah, barang siapa teruji seperti ini, maka falyaqra fawatihal kahfi, maka segera baca pembuka surah Al-Kahfi. Fatakunu alaihi bardan wa salaman, dia akan merasakan bardan wa salaman, adem dan selamat. Dingin dan selamat masuk nerakanya. Nerakanya siapa tadi? Dajjal. Akan terasa dingin dan selamat. Kama kanat an-naru ala Ibrahim, sebagaimana Nabi Ibrahim masuk nerakanya Namrud. Bagaimana Nabi Ibrahim masuk ke dalam apinya Namrud, maka Nabi Ibrahim mengatakan mendapatkan bardan wa salaman, dingin dan selamat. Itu modal kita surah Al-Kahfi. Kalau lebih bagus lagi ada membaca seluruhnya, kan? Lebih bagus lagi. Kemudian fitnahnya lagi, wa inna min fitnati ayyaqul li'arabiyyun ara'aita in ba'athu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbuk. Dia akan mendatangi orang dan dia akan mengatakan begini, apakah apabila aku akan membangkitkan, menghidupkan kembali ibumu yang sudah mati, bapakmu yang sudah mati, sekarang ada di kuburan, saya bangkitkan dan jadi hidup, apakah kamu akan mengatakan aku Tuhanmu? Nah, maka dia akan coba silahkan misalnya, kan? Maka terus dia akhirnya bertanya, mana bapakmu yang sudah mati? Ini, sudah kamu. Kemudian dipanggil, panggillah namanya, bapak ini, bapak fulan, dan ibu fulana, sekarang kau keluar dari kubur, hiduplah kamu. Nah, tiba-tiba kuburan terbongkar, kemudian keluarlah orang, begitu juga yang ibunya sama bapak ibu, semuanya tiba-tiba keluar dari kubur. Fayatamatsalu lahu syaitanani, ada dua setan yang menyerupai bapak dan ibunya. Jadi yang menyerupai itu setan. Jadi kolaborasi dengan setan, dibantu banyak setan dia itu. Nah, fi surati abihi wa ummihi fayaqulu ya bunai. Setelah kedua orang tuanya bangkit dari kuburnya, apa yang dikatakan dua orang tersebut yang menyerupai dua menyerupai bapak ibunya? Dia mengatakan, ya bunai, wahai anakku, ittabi'hu, ikutini si Dajjal, fa innahu rabbuk, karena Dajjal adalah Tuhanmu. Ini apa namanya, yang bangkit dari kubur mewasiatkan seperti itu. Ini kan fitnah yang besar sekali. Ini kayak seperti ini. Fitnahnya itu masalahnya sampai kepada mengeluarkan dari agama. Ini yang bahaya. Ini nah dikatakan fitnah terbesar di dunia. Yaitu fitnahnya Dajjal. Ya. Ya. Kemudian di antara fitnahnya, tambah satu, fitnahnya adalah dia akan menangkap seseorang, kemudian yang tidak mau ikut kepadanya, kemudian dipotong, digeraji. Fayansyurahu bil minsyar, dia akan membelahnya dengan minsyar. Minsyar itu apa? Geraji. Minsyar itu geraji. Geraji. Geraji kepalanya. Sampai sigar jadi dua. Kalau geraji, kalau kambing tuh, kalau dia nu, tengahnya digeraji tulang punggungnya dari atas, terbelah jadi dua. Yulqa syiqataini. Summa yaqulu unzur ila abdi hadza fa innahu ab'athu wa al'an summa yasamu annahu lahu rabban ghairi fa ya فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ وَيَقُولُ لَهُ الْخَبِيثُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ وَأَنْتَ عَدُوُّ اللَّهِ أَنْتَ الدَّجَّالُ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ بَعْدُ أَشَدُّ بَصِيرَةً بِكَ مِنِّي الْيَوْمَ. Tapi ini nanti ada orang yang seperti itu, ada dia akan ketemu dengan orang yang dipecah jadi dua, kemudian setelah itu dia dihidupkan oleh Allah kembali sebentar. Dihidupkan oleh Allah kembali, kemudian setelah hidup lagi dia mengatakan, kemudian ditanya oleh Dajjal,
siapa saya, kata Dajjal, kamu apa, siapa Tuhanmu gitu ya, maka siapa Tuhanmu gitu, maka orang tersebut mengatakan Tuhanku adalah Allah, bukan kamu. Ya, ini yang orang yang istiqomah. Ya, Allah nanti akan memperlihatkan bagaimana salah satu di antara mereka ada yang dikitukan, ada yang kuat, atau mungkin tidak hanya cuma satu. Tapi di sini disebutkan ada yang dikitukan, ada yang dibelah jadi dua, maksudnya dibelah jadi dua, kemudian dihidupkan oleh Allah, dan kemudian dia mengatakan anta aduwullah, anta dajjal. Kamu adalah musuh Allah dan kamu dajjal. Wallahi ma kuntu ba'du asyaddu basiratan bika min kal yaum. Saya tidak akan pernah menyembah kamu selama-lamanya. Nanti ada orang yang istiqomah seperti itu. Ya, semoga Allah memberikan kekuatan pada kita. Kemudian saya kira sudah cukup, ini setengah tujuh ya. Sebenarnya masih satu tema lagi, yaitu sababun nuzulnya. Sebelum tadabbur pada ayat-ayatnya, dua perkara ini harusnya saya sebutkan. Tadi kayaknya sudah setengah tujuh, sudah terlalu capek, terlalu lama ya. Mungkin kita akhiri aja, suatu saat mungkin kita bisa lanjutkan kajian ini. Jadi yang paling penting dalam tadabbur dalam surah Al-Kahfi itu, pertama mukaddimahnya yaitu tentang keutamaannya dan mungkin asbabun nuzulnya. Kemudian setelah itu kita memasuki tadabur pada empat perkara di dalam surah Al-Kahfi, atau lima perkara, atau sedikitnya empat perkara. Satu, kisahnya Ashabul Kahfi. Kita tadabur secara global kisahnya Ashabul Kahfi. Kemudian kedua, kisah pemilik kebun. Pemilik kebun, dua kebun itu, ada yang satu kebunnya banyak, satu kebunnya satu. Ya, kebunnya luas, yang satu kebunnya sempit. Itu, ini kalau ini fitnah harta, kalau ini fitnah agama, yang Ashabul Kahfi, ujian bagaimana tetap istiqomah dalam agama. Kalau ini yang kedua adalah ujian dalam masalah bagaimana dia lurus dalam memanage hartanya. Kemudian yang ketiga adalah kisahnya Nabi Musa dengan Khidir. Ini adalah ujian tentang ilmu. Bagaimana kita ujian-ujian tentang ilmu, bagaimana kita mencari ilmu dan seterusnya. Ini di kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Yang terakhir adalah kisahnya Dzulqarnain. Kisahnya Raja Dzulqarnain. Ini ujian tentang kekuasaan. Dia menguasai, dia mempunyai kekuasaan. Jadi raja dunia. Ya. Raja dunia itu Iskandar Dzulqarnain, karena raja dunia itu yang Islam itu ada dua, satu Iskandar Dzulqarnain, yang kedua Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman. Ya, kalau raja yang dunia yang kafir ada dua, siapa itu? Raja Namrud, satu. Kedua Bukhtanasor. Ini raja dunia. Kalau Fir'aun raja Mesir doang. kalau tadi siapa tadi? Raja dunia itu raja, maksudnya manusia yang Allah kasih kekuasaan bisa menguasai belahan dunia itu Raja Dzulqarnain sama Nabi Sulaiman. Ya. Nah, ini di dalam surah Al-Kahfi kisah yang perlu kita renungi, yang keempat adalah tadi Raja Dzulqarnain. Dah. Empat itu yang kita mau sampaikan. Suatu saat nanti kita bisa tadabur empat kisah itu. Satu kisahnya siapa tadi? Ashabul Kahfi, terus kisah yang pemilik kebun, kemudian ketiga apa? Nabi Khidir, Nabi Musa dan Nabi Khidir, yang ketiga Raja Dzulqarnain. Raja Dzulqarnain nanti sambungannya dengan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, ini Surah Al-Kahfi kita baca dan kita renungi maknanya, kita ambil hikmah-hikmahnya, kita rahasia-rahasia petunjuk-petunjuk di dalamnya apa, sehingga semakin kuat kita terbentengi dari fitnah dajjal atau dajjal-dajjal kawi itu. Gitu. Saya kira itu pentingnya belajar Surah Al-Kahfi.
Saya kira cukup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan menetapkan iman dan Islam sampai akhir hayat hidup kita, dan semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat dan menjadikan kita mudah urusannya untuk menggapai kemuliaan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.